kawasan Kalijodo, bekas lokasi prostitusi yang belum lama ini ditertibkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun tahukah Anda, jauh sebelum kemunculan lokasi prostitusi di Kalijodo, bisnis prostitusi di ibu kota telah lama ada. Bahkan sama tuanya dengan umur kota Jakarta. Bersama saya Marcella Nagita, saya akan mengajak Anda untuk melihat masa kini melalui kacamata masa lalu mengenai bagaimana sejarah panjang kemunculan dan praktik prostitusi di kota Jakarta. Inilah dia, flashback. Sejarah panjang kemunculan bisnis prostitusi di Jakarta telah ada jauh sebelum kota yang dulu pernah disebut sebagai Batavia ini didirikan. Catatan tertua tentang dunia prostitusi di wilayah ini dimulai sejak zaman kedatangan orang-orang Portugis di beberapa kawasan pantai yang saat itu masih menjadi wilayah Kesultanan Jakarta. Pada abad ke-17, saat orang-orang Belanda datang ke wilayah pantai Jakarta dengan armada VOC-nya, bisnis prostitusi juga sudah ditemukan. Sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa adalah salah satu penyebabnya. Kisah klasik prostitusi ini berawal saat gelombang warga asing yang datang ke wilayah Nusantara tidak membawa serta istri mereka. Selain itu, jumlah perempuan di Batavia yang lebih sedikit dibandingkan pria juga diperkirakan menjadi awal mula kemunculan bisnis prostitusi tersebut. Apakah alasan karena pada saat itu otomatis jalur adalah jalur laut sehingga mereka menggunakan kapal? Nah, berarti apakah itu alasan kenapa akhirnya pelabuhan ini menjadi lokasi utama atau lokasi terbesar gitu jaringan waktu itu bisnis prostitusi yang berada di wilayah Batavia? Ya, tentu saja karena daerah pelabuhan, adanya Jakarta Utara ya, pelabuhan pada saat itu, kapal yang merapat pada saat itu tentunya banyak kaum laki-laki. Dan itu menarik untuk kaum perempuan ya. Dan otomatis daerah-daerah pelabuhan itu akan menjadi sentra-sentra untuk mencari kesenangan. Salah satunya adalah prostitusi ya, perjudian. Terus juga sabung ayam segala macam. Jadi memang daerah pelabuhan itu daerah pertukaran untuk barang dan jasa. Nah, dalam perkembangan kota itu memang kota itu tumbuh dari daerah pelabuhan dulu. Ketika daerah pelabuhan itu terbangun, ada barang dan jasa, ada kapal merapat, di situ banyak kebutuhan-kebutuhan termasuk kebutuhan jasa prostitusinya. Secara garis besar, sebenarnya untuk jumlahnya sendiri, apakah waktu itu wanita di Batavia itu lebih sedikitkah atau lebih banyakkah sehingga akhirnya mereka pada datang? Dan pada masa itu ada beberapa ras ya, ada ras India, ras Filipin ya, ras dari Portugis sendiri, dan ada urbanisasi mulai datang ketika kota itu tumbuh, ada orang Bali, ada orang Sulawesi. Nah, pada saat itu orang-orang Jawa belum dijadikan nyai ya. Karena apa? Karena ketakutan dari orang-orang Belanda sendiri ketika dia menjajah Pulau Jawa, ketakutan itu akhirnya mereka tidak mengambil dari wanita Jawa, diambil dari ras-ras lainnya. Dalam catatan sejarah, pusat prostitusi di Jakarta pertama kali diketahui muncul di kawasan Sunda Kelapa. Banyaknya kapal yang datang dan bersandar di pelabuhan menjadi pemicu munculnya bisnis prostitusi di lokasi ini. Dulu masyarakat menyebut wanita pekerja seks komersial atau PSK dengan istilah kabo. Kata itu berasal dari bahasa Cina, yaitu kaibo, yang berarti wanita malam. Konsumen para kabo ini kerap diantaranya merupakan para petinggi VOC dan sejumlah saudagar kaya Tionghoa. Selain pelabuhan, para kabo juga kerap beroperasi di dekat kawasan niaga dan perhotelan. Salah satunya di lokasi prostitusi Makaupo yang kini berada di kawasan Stasiun Beos atau Jakarta Kota. Kapten-kaptennya itu biasanya mereka kalau udah tinggi pangkatnya itu, didatangkan wanita pinnya itu. Jadi mereka yang datang ke tempat itu, dipanggil lah gitu. Ya, itu banyak sekali itu. Selain lokasi prostitusi untuk kalangan atas seperti Makaupo, semasa penjajahan Hindia Belanda juga terdapat lokalisasi yang ditujukan untuk kalangan bawah. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Makaupo, yakni di sebuah kawasan yang terletak di Gang Mangga. Di lokalisasi ini, para PSK beroperasi dengan memasang tarif murah. Karena buruknya pengawasan kesehatan para PSK, penyakit sipilis pernah merebak di lokalisasi ini. Bahkan hingga abad ke-19, nama Gang Mangga kerap diidentikan dengan nama penyakit menular tersebut. Dalam perkembangannya, komplek prostitusi Gang Mangga di kemudian hari kalah bersaing dengan lokasi-lokasi prostitusi lain seperti Suihan atau rumah bordil. Suihan itu rumah hiburan lengkap, komplit.
yaitu dengan hiburan gambang kromong cokek, di mana tandak cokeknya itu bisa berlanjut ke urusan yang mesum gitu kayaknya. Yang terkenal itu Palmerah. Ada beberapa tempat lagi di Kampung Rawa Bebek juga ada, ya kan? Kampung Rawa Bebek Mangga 2. Kejayaan Gang Mangga akhirnya kian surut setelah kawasan itu perlahan berubah menjadi kawasan pemukiman penduduk. Nah, terus kemudian berarti hilangnya Gang Mangga ini dikarenakan adanya rumah-rumah bordil itu ya Bu, ya, yang betul. Didirikan langsung oleh Susuman juga, dan berkembang juga penyakit psikis, dan ada persaingan rumah bordil juga di Hauber itu dan di Suhihanita tadi. Setelah Gang Mangga lenyap dan banyak rumah bordil ditutup pemerintah Belanda, bisnis prostitusi tak serta-merta lenyap. Bersamaan dengan ditutupnya banyak Suihan, lokasi-lokasi prostitusi lain justru bermunculan. Dua lokasi-lokasi yang terkenal saat itu adalah Gang Hauber di kawasan Petojo dan Gang Kaligot di Sawah Besar. Setiap malam, semasa kejayaannya, lokasi prostitusi di Gang Hauber yang kini telah diganti nama menjadi Gang Sadar misalnya, sangat ramai didatangi pria hidung belang. Ya kalau dulu memang ramai sih, Neng, gitu. Emang dulunya ada tempat ini, apa, asusila gitu ya kalau sekarang. Kalau dulu kan panggilnya BTS, emang ramai gitu. Kalau sekarang kan udah banyak kan jadi kantor, bekas rumah-rumah dulu itu udah nggak ada tempat gitu. Gang Hauber. Gang Hauber itu ada 5 tempat itu. Itu baru aja terjadi itu tahun 60-an masih ada tuh. Kemudian diganti namanya untuk menyadarkan orang, namanya diganti menjadi Gang Sadar gitu. Tapi rupanya orang-orang yang ini tidak sadar-sadar juga gitu. Hingga penjajahan Belanda angkat kaki dari Indonesia, bisnis prostitusi di beberapa kawasan Jakarta termasuk di Gang Hauber dan kawasan Kaligot tetap eksis. Lalu, bagaimana bisnis prostitusi di kawasan-kawasan ini bisa bertahan dan akhirnya lenyap? Ternyata mereka setelah didatangkan ke Jakarta, didatangkan kota-kota besar, tidak dipekerjakan, justru dimasukkan ke rumah-rumah bordil. Pelaku-pelaku bisnis lain, para pelaku bisnis prostitusi juga lihai menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan kondisi sosial politik aktual yang tengah berlangsung. Saat pemerintah kolonial Belanda terusir dari Nusantara pada tahun 1942 dan Jepang ganti menjajah Indonesia, bisnis prostitusi kian marak. Pada masa ini, lokasi prostitusi di Gang Hauber dan Kaligot kian berjaya. Penyebabnya tak lain karena tentara Jepang menjadi konsumen aktif dua lokasi prostitusi tersebut. Pada masa penjajahan Jepang ini pula, lokasi-lokasi prostitusi baru muncul di banyak tempat. Salah satunya di kawasan Senen. Oh, banyak juga zaman Jepang itu lokasi-lokasi itu. Itu mereka dipelihara oleh orang Jepang gitu. Eho-eho gitu. Bahkan ada kelompok-kelompok yang jadi apa tuh tempat untuk menjadi pesiar orang tawanan Jepang gitu. Jepang kan banyak ini pasukannya sini. Jadi untuk menghibur mereka, wanita-wanita lah didatangkan. Gitu. Jepang juga suka sekali meminta pasukan-pasukan perempuan, itulah Yugun Ianfu. Jepang tidak boleh pergi ke kompleks karena ada larangan itu waktu. Bala tentara Dai Nippon berada di kompleks baik Gang Kaligo maupun di Gang Hauber. Ada larangan, lalu dia disuplai. Jadi artinya dia meminta suplai perempuan-perempuan. Kadang-kadang juga woman trafficking karena perempuan itu orang baik-baik. Pada masa penjajahan Jepang ini pula, tragedi eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap banyak perempuan terjadi. Praktek ini terjadi dalam bentuk perekrutan para perempuan yang dijadikan sebagai jugun ianfu
atau pemuas nafsu tentara Jepang. Proses perekrutan yang terorganisir rapi ini dilakukan dengan bungkus propaganda dan janji-janji manis, seperti janji diperkerjakan atau disekolahkan di Jepang. Sempat dikatakan juga terkait dengan pada saat masa penjajahan Jepang, Jepang masuk, ini justru lebih ekstrim gitu ya Bu ya, sampai ada disekolahkan, sampai dipaksa. Nah berarti waktu itu proses untuk perekrutan wanita akhirnya masuk menjadi Jugun Ianfu itu seperti apa Bu? Proses perekrutannya justru dia melakukan semacam pengumuman melalui atau disuratin pangre-pangre praja itu disuruh menyerahkan putri-putrinya yang cantik-cantik itu ya untuk disekolahkan dan dipekerjakan di luar negeri. Padahal itu adalah sebagai taktik dari tentara Jepang ya, penjajah Jepang untuk merekrut wanita-wanita cantik kita ya dari segala penjuru arah ya, dari segala Nusantara. Ternyata mereka setelah didatangkan ke Jakarta, didatangkan kota-kota besar, tidak dipekerjakan, justru dimasukkan ke rumah-rumah bordil, dijadikan pemuas nafsu ya untuk tentara Jepang itu. Nah, ketika sudah mulai tercium baunya bahwa ini adalah praktek-praktek yang jahat dari pemerintah Jepang, akhirnya pangre-pangre praja itu menyembunyikan anak-anaknya tentunya ya, dan anak perempuannya. Akhirnya yang diambil adalah gadis-gadis kembang desa yang ada. Ketika Jepang pergi dan negara Republik Indonesia berdiri, bisnis prostitusi yang marak pada masa penjajahan tak lantas berkurang. Di Jakarta, berbagai bentuk praktek prostitusi liar bermunculan di banyak tempat, terutama di kawasan padat dan kumuh. Saat itu, Jakarta yang membutuhkan banyak tenaga kerja di bidang birokrasi pemerintahan menjadi magnet pendatang dari daerah. Dalam arus urbanisasi ini, para pekerja seks komersial ikut menyelinap masuk. Nah, kemudian awal mula akhirnya kita misalnya melihat pada saat sudah masuk ke kemerdekaan RI gitu ya Ibu ya. Nah, akhirnya bagaimana PSK-PSK yang dari luar daerah ini masuk hijrah gitu ke Jakarta Bu? Ini terkait dengan kalau secara sosiologis kita bahas dengan perkembangan kota. Semakin mega kota itu menjadi daya tarik untuk setiap orang ya. Itu termasuk laki-laki, perempuan yang datang. Sayangnya yang datang ke kota itu tidak semua berpendidikan, tidak semua memiliki modal. Modal yang cepat termudah untuk perempuan-perempuan yang tidak memiliki keterampilan adalah masuk ke dunia prostitusi ya. Di tengah euforia kemerdekaan ini, praktek prostitusi di Jakarta terjadi di banyak tempat. Di antaranya di sepanjang rel kereta api Senen dan bongkaran Tanah Abang. Ya kan lokpres disebutnya sini, jadi resmi. Lokpres itu lokasi-sasi resmi gitu. Memang dulu kan yang berikan Bapak itu Gubernur Ali Sadikin. Praktek prostitusi liar yang mulai merebak sejak zaman penjajahan Jepang terus berlangsung hingga dekade 1950-an hingga 1960-an. Maraknya praktek prostitusi liar ini mengakibatkan penularan penyakit kelamin menjadi hal umum terjadi pada saat itu. Hingga akhir tahun 1960-an, praktek prostitusi liar menyebar di berbagai titik di Jakarta. Di Senen itu ada, itu disebut Planet. Karena di dekat sekitar itu ada tanah munjung ya, tanah bukit kecil itulah orang namakan Planet, ya kan, oleh orang-orang situ lah populer kata Planet. Di seberangnya adalah galur belum dihuni orang pada waktu itu, masih rawa-rawa. Itu malah dinamakan Kota Paris, ya kan. Jadi di Senen ada galur, ada Kota Paris. Lalu berkembang lagi ke daerah bongkaran, yaitu di SKA Tanah Abang berkembang. Lalu berkembang lagi di daerah Halimun, di dekat Bendungan Udik. Melihat kondisi ini, pada tahun 1970, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin membuat lokalisasi khusus untuk para pekerja seks komersial. Sejumlah lokasi prostitusi digusur. Sementara para PSK yang biasa berpraktek di lokasi-lokasi prostitusi liar dikumpulkan dan dilokalisir kembali di kawasan Kramat Tunggal, Jakarta Utara. Ya sebenarnya itu bukan dibangun secara khusus ya, karena memang dasar-dasarnya di situ, lingkungan itu sudah ada, tapi lalu dibiarkan. Jadi bukan berarti Gubernur Sadikin punya kebijakan itu membangun lokalisasi, tidak begitu.
Jadi yang ada itu ya dibiarkan karena belum punya konsep untuk penyelesaian. Kalau menggusurnya tentu gampang, tetapi sudah digusur bagaimana? Mau diapakan? Sementara pada waktu itu keuangan Pemprov DKI itu belum sebesar seperti sekarang ini. Nah, bayangkan waktu Gubernur Ali Sadikin baru menjabat gubernur itu di kas pemerintah DKI itu kan tidak sekitar 70 juta saja. Seiring perjalanan waktu, lokalisasi Keramat Tungga kian berkembang. Luas kawasan lokalisasi yang mencapai 12 hektar memicu banyak PSK dari daerah berdatangan ke Keramat Tunggak untuk ikut meraup rupiah di lokalisasi ini. Ya kan lokpres disebutnya sini, jadi resmi. Lokpres itu lokalisasi resmi gitu. Memang dulu kan yang berikan Bapak itu Gubernur Ali Sadikin gitu. Cuma disalahgunakan aja gitu kemungkinan gitu. Awalnya kan kayak seperti di inilah Pedoya gitu, tempat penampungan disekolahin, selesai 3 bulan 6 bulan dimodalin begitu. Pada tahun 1980-an, jumlah PSK di lokalisasi ini telah mencapai lebih dari 2.000 orang. Keramat Tunggak pun dikenal sebagai lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Ya dulu awal-awalnya sih mereka itu papan, terus ram-ram kawat gitu ya, ya mirip-mirip kandang ayam lah kayak kalau ukuran sekarang gitu ya. Lalu di tahun 80-an mulai berkembang deh tuh yang namanya ada disebut semi permanen gitu, bawah tembok mungkin separuh triplek gitu ya. Nah, lalu di 90-an mulai deh tuh timbul yang namanya barbar gitu, bangunan-bangunan mewah. Nah, 99 bubar. Keberadaan lokalisasi Keramat Tunggak belakangan terus mengundang kritik dari sejumlah elemen kelompok masyarakat. Dengan alasan untuk mengurangi praktik prostitusi, dan setelah melalui proses selama lebih dari 5 tahun pada 31 Desember 1999, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menutup lokalisasi Keramat Tunggak. 2 tahun setelah penggusuran, di atas lahan bekas lokalisasi dibangun Pusat Kajian Islam atau Jakarta Islamic Center. Untuk menghilangkan 100% itu tidak mungkin, tapi yang penting itu sebenarnya baik sesuai dengan ajaran agama maupun moralitas, menjaga moralitas bangsa, ya harus tidak boleh difasilitasi. Bahkan yang terlanjur ada itu harus secara bertahap diminimalisir. Namun, langkah-langkah ekstrim untuk memberantas praktik prostitusi seperti yang dilakukan di Keramat Tunggak ternyata tak bisa menghentikan munculnya praktik prostitusi. Mungkin semua orang pasti selalu menanyakan, namun mengapa bisnis prostitusi ini masih tetap ada? Sebenarnya akar masalahnya itu di mana, Bu? Sampai akhirnya masih tetap saja ada gitu prostitusi di wilayah Jakarta. Mungkin permasalahan utama adalah ekonomi. Tadi pertumbuhan perekonomian kita itu awalnya bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk menumbuhkan ekonomi. Jadi kesejahteraan itu tidak sampai ke seluruh provinsi di kita ya, di daerah-daerah terpencil maupun daerah-daerah yang tertinggalnya. Nah, karena ada kebutuhan ekonomi dan ada daya tarik dari kota, pertumbuhan kota itu semakin tinggi, meningkat, atraktif. Perputaran uang di Jakarta itu 90% ada di Jakarta. Sementara kota-kota lain tidak. Siapa yang tidak teriming-iming untuk datang ke Jakarta? Setelah lokalisasi Keramat Tunggak ditutup lebih dari 15 tahun lalu, bisnis prostitusi di Jakarta masih mudah dijumpai. Bisnis prostitusi ini sebagian bersembunyi di balik bisnis-bisnis lain seperti panti pijat atau bisnis tempat hiburan. Sebagian lain memanfaatkan jasa teknologi baru seperti internet untuk tetap bisa eksis. Siapa sangka kawasan Keramat Tunggak yang kini sudah menjadi Jakarta Islamic Center dulunya pernah menjadi saksi sejarah berlangsungnya bisnis prostitusi terbesar di Jakarta. Meskipun saat ini sudah beralih fungsi, namun bisnis prostitusi kian menjamur di wilayah lainnya di Jakarta. Persoalan ini menandakan berkaitan erat dengan permasalahan lain, baik itu ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan budaya yang sudah seharusnya dihentikan sampai akarnya. Saya Marcelina Gita, kita akan kembali lagi dalam flashback berikutnya. Sampai jumpa.